Pemirsa, banjir melanda 6 kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada 2 hari terakhir. Sedikitnya 400 lebih kepala keluarga terdampak di wilayah terparah. Banjir melanda wilayah Kecamatan Meranti, Kuala Behe, Air Besar, Menjalin, Banyuke Hulu, dan Menyuke di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ketinggian air bervariasi antara 1 hingga 2,5 meter. Sejumlah akses jalan terputus. Banjir terparah berada di Kecamatan Meranti. 472 kepala keluarga terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Landak juga telah menetapkan posko sementara di kantor desa Meranti. Selain menyalurkan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak banjir, petugas Polsek Meranti juga melaksanakan patroli, sekaligus memberikan imbauan kepada warga untuk mengantisipasi tingginya debit air. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.